Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Satu, action. 1, 2, 3, come on. Pagi ini kita sarapan pagi yang paling mahal. Saya ini sepaksan nih bumbunya, cimpungan, bumbung ayam, model tekwan, wajak lima, tabak, cukup kuah, lengkap. Oh, mana lah? Siapa? Oh, Mursi dari ya. Mursi dari. Telok ini, bos. Saya ini lemah, mes. Nah, ini. Jadi ini. Nanti dulu, bos. Nanti dulu, ngomong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang terhormat dimanapun Anda berada. Sekarang kita lagi berada di pempek Cek Tasya. Pempek yang ada di jalan. Di jalan Pipa Reja, Pak. Pipa Reja. Di sini Natasha ialah pempek Tasya. Natasha itu Tasya. Tasya. Nah, jangan enggak ngerubah merek wong. Kenapa marah kau? Tasya. Nah, Tasya, jangan Natasya. Oke, okay. Cek Tasya. Cek Tasya. Gedung Palembang, Panji. Jadi Wong Palembang. Iya. Dan pemirsa Panji Media Utama, Seven FTV dimanapun Anda berada, kita akan mencoba mencicipi bagaimana rasanya, makle atau enggak makle, bos. Pempek Tasya ini. Dan pempek di Tasya sini ini Panji. Dari, ya pempek lah, dari pempek, ikan. Oh, ikan. Dan di sini Panji. Ternyata di sini ada pindang juga. Tadi bos pindang. Tadi barusan makan pindang. Oh, sudah makan bos tadi. Jadi bos ini dulu tapi ya. Tapi tetap makan pempek. Seharusnya ngajak aja barangnya. Ya sekalian kan dihidangkan. Pindang pempek. Oke, kalau begitu ayo kita coba kuluk hilir. Kuluk hilir. Bukan acara kuluk hilir. Kita icip-icip dulu. Makle. Makle. Makan dulu, Mak. Ternyata setelah itu di Cek Tasya itu ada ruangan. Ada motor ya? Untuk rokok. Terus ada juga band, jadi ruangan khusus untuk merokok, Panji. Smoking area ini? Smoking area. Bagus gak? Dari konsep ruangnya seperti apa, Panji, menurut Panji? Kalau di depan kelihatan kecil ya? Kristal, ini pasti giveaway-nya, bos. Ah, giveaway-nya. Nanti ada giveaway. Ini giveaway-nya, motor. Nah, Panji, kita ada ini nih, kedatangan tamu, Panji. Siapa tanya dari tamu? Ini yang mengelola di Cek Tasya. Kita sambut. Halo. Siapa mengolahkannya? Iya. Siapa namanya? Namanya Linda. Oh, ini yang namanya Tasya? Oh, ya, bukan. Ini namanya Linda. Linda. Linda yang punya ini? Bukan. Yang bekerja di sini? Ya. Masih dulur? Cek Tasya ini orang Palembang? Cek Tasya asli Wong Palembang, Kak. Palembang. Iya. Dulu tinggalnya di samping Masjid Suro. Oh. Nah, di situ gogoan kami. Gogoan dulu. Lalu kami, Kati Agu. Oi. Jadi, ya, Kak. Linda. Linda. Ya. Linda. Yang punya kosmetik, deh. Hah? Kosmetik Linda tuh punya, deh. Bukan. Jadi Linda, apa sih menu-menu di sini? Oh, kalau menu di sini kami nyediyoi khas Palembangian, Kak. Pempek yang jelasnya, kapal selam, iya. Lenggang, model, tekwan. Woi, asli Palembangian, Kak. Palembang namanya bece. Kalau seh lain lagi. Selain pempek, banyak kan? Banyak, Kak. Kalau nak makan siang, Kak. Nasi pindang, pindang paten, pindang gabus, nasi goreng. Aduh galau, Kak, kita sediain. Makle, eh. Makan lemak nih, Kak. Makan lemak, makle. Kalau seh itu, ada yang gratisan? Jadi menu andalan akan disiapin oleh Cek Tasya. Cek Tasya. Okay. Jadi sudah berapa lama di sini? Jadi keponakannya ya? Iya. Oh, keponakan Cek Tasya. Nah, Bonyo Linda, ngapa dapat ke Cek Linda? Iya, memang panggil
panggilannya Celi. Oh, Celi. Oh, pempek Celi. Iya. Pempek Celi. Kenapa di sini ada band? Karena di sini untuk live. Nyedio ke sesuatu tuh yang tidak ngebosenin bagi pengunjung. Up to date lah ya. Jadi kami sedio ke band. Jadi kalau misalnya yang lagi depresi-depresi boleh nyanyi. Makan sambil ini nyanyi. Ini ada home band-nya tapi? Aduh. Oh ada jadwalnya ya? Jadwalnya tuh dari jam 11 lah kak, sampai jam 9 malam. Jam 11, rame. Ini sudah berapa lama sih? Ini 13 tahunan. 13 tahun sudah, iya. Tapi tidak konsep yang seperti ini. Konsep seperti ini baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun ya. Iyo. Tapi elegan kan? Ya alhamdulillah kayaknya. Ya, tidak seluas ini kan? Kalau dulu kan? Jadi ini rumah dibeli ya? Dibeli sambung, oleh bos kami itu. Sambung lah, jadi nyambung ke belakang. Sambung menyambung menjadi satu. Jadi satu. Itulah pempek Tasya. Tasya, wih. Katanya dengar kabar ada ruangan karaoke juga. Ini kan luas smoke area kan? Oh, iya kan aku ya. Nah, kalau nak masang, upgrade ini hubungi aku deh. Seharusnya kalau alat ini lebih update. Ini Panji sekarang dia lebih hebat lagi. Dia pakai YouTube. YouTube. Oh, YouTube bukan hebat itu. Bukan pakai program ya. Gimana karaoke nyari YouTube. Indah kita lihat. Iya. Ya, baik. Ya sudah, lanjut aku nak makan pempek dulu. Ya, nah, sekalian. Kan di situ pempeknya, bukannya di sini. Oke, aku nyusul naik motor. Oke. Okay. Ayo, keluar lah. Oh, di lantai 2, ya. Aku nak kemek, Bos. Kaget. Kemek. Kesel. Oh, ya ini ada meja juga, ya. Ya, meja biliar. Makan biliar, ya. Wow, jadi ini ruang karaoke-nya? Oh, sudah ada yang karaoke, Panji. Nah, ngapa ada anak aku di sini? jadi lagi asik-asik ria, Panji. Asik-asik ria. Jadi ini konsepnya seperti apa ini? Konsepnya tuh modern-modern kekinian juga kekinian. Ini difasilitasi untuk orang makan atau gimana? Yo, kalau misalnya uang, nah karaoke. Jadi kalau misalnya uang milih yang ruang tertutup, kita sediain uang ke ruang karaoke-nya yang tertutup. Yola di sini. Jadi ini untuk karaoke. Jadi di sini Panji difasilitasi juga. Jadi siapa yang habis makan pengen karaoke, mereka karaoke. Tapi kalau karaoke ini dikenakan biaya lagi tak? Dikenai biaya dalam setiap jam itu 50.000. Oh, sejam 50.000. Sejam 50.000 di luar makan. Di luar makan. Murahnya Panji. Ini milihnya pakai internet langsung ke YouTube apa pakai program? Iya, milihnya internet langsung ke YouTube. Oh, ke YouTube. Pak, gitu. Oh, kalau bisa saran nih, bagusnya pakai program itu. Memang kami kemarin itu kan awal pakai program. Pakai program. Tapi bukan pakai CPU itu kan kayaknya? Belum diupdate, jadi kami pakai YouTube. CPU ya, update nya. Apa pakai kotak mesin itu? Pakai CPU. CPU internet. Tidak tahu tempat ngupdate nya? Tidak tahu. Sini ya harusnya. Iyo. Boleh. Karena untuk update terbaru. Tiap bulan. Jadi yang tidak ada iyo. Wifi lagi. Kedai tiga nyonya, Taman Kenten itu kakak Demato. Kakak halo. Kita pemirsa dari beda konten gitu di sini. Nah. Banji, cak mana caranya cepi? Ini kan belum kan? Ya cepi yang mana? Yang gratis. Ya sudah di siapin oleh pempek. Cek Tasya. Cek Tasya. Ya. Oke. Okay. Nah pemirsa, bagaimana keseruan kami makan? Keseruan kami makan? Berapa telen? Kami apa makan? 3 telen? Apa 10 telen? Iya kan? No. Kan tadi kami minta sengaja. Bukan abis lagi karaoke ya. Fokuslah untuk karaoke. Berhasil aja yuk. yang donor darahnya Dio udah diajak. Ini barusan ini karaokean. Hai dulu sama. Hai pemirsa, sorry baru nongol tadi karaokean dulu. Sorry, jadi kita dulu di lupoinnya kita tadi. Di lupoin. Mentang-mentang Dio masuk TV ya. Bentar ya. Yuk kita kesuruh makan. Mamira ini kita cicipin dulu. Pempek dari Cek Tasya. Di sini makannya, Mas. Enggak, kita di situ dong. Oh, yang di luar ini. Biarlah orang-orang yang tetap karaoke. Oke. Ya, sip. Oke, pemirsa. Jangan lupa ya. Iya. Tongkrongin terus Seven Up TV.
Waduh, Mahathir. Oh, ini nah. Oh. Oh. Bye 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 bye. Dihidangkan dulu, kita makan di sini. Ini disuapi juga, apa tidak? Silakan, Cek Tasya. Ya, sudah. Kalau Cek itu, Pak Yo. Itu. Lu Cek Lin, kami ini ngomong dulu. Ya, kaget, dia kaget. Ya, oh ya, sudah. Oke. Okay. Kau sudah situ, Pak. Kau tetap di situ, kau fokus. Kau fokus. Nah, jadi ya. Nah, ini taruh. Nah, ini apa dia ini? Mes. Oh, ini, Panji. Berarti besok ke, bawa ke Jakarta. Ini sudah di vakum, packing. Nah. Oh. Ini adaan nih. Itu adaan. Jadi Panji bisa bawa ke Jakarta kalau kamu misalnya ke Jakarta. Mamera ini. Ini ya, packing-nya bagus ya. Pepe iya, iya. Tasya. Cek Tasya. Jadi ini adalah paket buat ke luar kota. Jadi kalau ke Pontianak apa oleh-oleh bisanya. Oh, Pepe Pak. Murah. Nah, kebenaran aku ini nak ke Jakarta. Oh. Jadi aku bisa ini langsung bawa Bawa. Oleh-oleh. Pesan juga kaget. Iya. Murah berarti Panji. Ini pempek dan. Iya. Ini pempek kole. Ini pempek kole teh. Pempek lenjer. Oh, pempek lenjer, oh pempek lenjer. Makan sih kok pastilah kurang. Pempek telur. Nah, cerita saya, yuk kita nikmatin dulu makanan sini. Kaget lah. Jadi sudah berapa lama di sini? Pembukaan. Iya, buka Tasya. Buka Tasya tuh dari ini tahun 2006, Pak. Pokoknya lah 13 tahun itu tahun. 13 tahun, Panji. Kan ngomong di bawah datang aja tadi. Bukan, aku belum tahu. Tapi dulu tidak seini ya. Dulu memang tidak sebesar ini. Ini dari rumah dulu tuh dibeli, baru nyambung. Kan aku nyewa gini. Dulu Cek Tasya tuh memang dari bubuk kayu. Bubuk kayu. Ya Allah. Tasya sekarang umur berapa? Mbak Ati dari Nongi, Cek Tasya ini, Len. 12 tahun. Lo sudah jual nggak? Sekarang? Sekarang, kelas 6 SD ya. Siapa? Cek Tasya ini. Maksudnya? Cek Tasya itu anak, yo. Anak dari pemilik ini, Cek Tasya. Oh, jadi Tasya ini anak pemilik tempe ini. Kukira yang punyonyo. Punyo namu alat alat kan Tasya namu dulu Tasya belum ini belum biasa belum main muna iya main muna ada laksa iya paling keren Cik Ipah oh jadi ini Taiwan boleh kak dicicipin iya ini lenggang nah kalau Taiwan kemarin aku sudah nyicip bisa Taiwan ya kak ini telur ini bos asu telur nih iyalah pula kak. Woi, jadi Tasya ini ada, Cek Tasya ini ada pepek campur. Ini yang vakum tadi. Iya, ini pepek campur. Itu bukan pepek campur, ini es campur. Kamu tidak ada komen apa? Kamu jangan kamu ngawas main. Oh, berarti ngepak ya sudah dipak, ini sudah dipeki. Tinggal bawa kalau kita nak ke Jakarta. Bukan ngepak, bos. Itu bakso lamu ngepak. Peki. Ya, aku lamu Panji. Sesuai dengan Rai. Iya. Kalau vakum kau caknya dipakum. Biasanya kalau vakum pakum kuliah. Pakum. Benar enggak? Kalau pakum itu agak panjang rainya, Bos. Iya. Nah, kau lama bulat. Ini jangan pada jadi kita nyicip pepek ini yang kau nak tempe apa? Aku cicip iga lo sebelum kamu tadi lemak ga lo? Pantesan kau dulu. Apa tuh kalau oke? Oh, lemak dia. Jadi kita cicip oleh cukonya lain, Bos, cukonya. Cukonya. Iya. Rasa cukonya. Lemaknya. Kau banding lah dengan es teh tadi. Lain, Bos, langsung ya. Panji itu es campur. Yang ini apa? Es apa namanya? Ini es teler. Oh, yang ini? Kalau itu es kacang. Oh, ini be, es kacang. Ini jangan terlalu dipegang-pegang, kayak muncer. Aku nak minum nih. Jadi. Alhamdulillah, Yasin. Jangan Yasin, Bos, gua baca. Panjang itu. Model aku rasain lah di sepiring. Pempek telok tadi. Panji. Pempek kulit yang belum. Panji. Pempek kulit boleh diatur. Oh, pempek kulit tadi yang belum. Tapi tidak kok lagi. Tabak apa aku tadi aku Mak Liani sepeliku kebanyakan aku ini banyak makan ini lenggang jadi pemirsa ya kalau kita nak lenggang kita harus melenggang terus ya biasanya tempatnya
bagus, pempeknya murah. Ngerti gak? Ngerti gak? Tempatnya bagus, pempeknya murah, lemak pula. Nah, ngajak mana lagi kena kamu? Cuma ada di sini. Ini Mak Leani, Bes. Bukan aku ngecek Mita. Tau gak Mak Leani apa? Mak Le, ya lemak, Mia, Mak Leani. Iya, harganya murah, terjangkau. Iya, memang kalau misalnya dia ini yang untuk orang Palembang. Orang Palembang kan nak murah, nak lemah, nak besar. Iya, nah, kita tahu. Jadi kami bisa dia ini yang di sini memang. Tapi bukan untuk yang kita basah, eh? Aku gak nunggu ya di daerah sini ya. Nanti mungkin ini pantas padat nih yang tadi di depan. Banyak nanti lalu lalang bos. Iya, kalau sore sih sana yang parkir. Kalau aku 10 kali ke sini, Rp. Ayo dari mana? Satu bos tapi ini udah dari ini dari satu bos jadi tapi itu nyedi. Karena saya keluar luar itu ya. Tidak sebelahnya nih kan ada pempek juga. Satu pempek bos. Dan oh, satu ikan gabus. Yang produksinya di mana? Produksinya ada di belakang. Jadi apa beda Wildan sama Cetacean? Kalau Wildan tuh ikan gabus. Berapa harganya? 3,5 Beda 500 Iyo. Ini. Beda 1,000 Cetacean 2,5 Ya Allah, 2.500 murah dia nih. Tapi kok pecah perut, makanya. Cetacea ini yang di luar-luar itu ya? Iya, Cetacea memang ada 6 cabang. Benar itu ya? Benar. Termasuk punya kantin yang punya kak manajer yang di Kampung Baru ini? Bukan itu ya? Bukan. Itu Cetacea ya kantin? Iya. Beda. Ini apa? Jeruk peresnya, kami peresnya. Tadi kan aku lewat dari yang kata 6 ada kan? Kurang tahu bos itu. Oh, ini beda kan gitu. Biasanya es jeruk itu ya jeruk biasa. Misalnya jeruk yang 10.000 kilo. Kalau ini jeruk nipis kayaknya. Bukan, tidak ada beda. Kan? Cak santus-santus juga itu. Oh. Cak ditambah lemon itu. Tambahnya iya. Jadi memang jeruknya terasa. Iya lah pula mah deh. Bos, baru ini aku makan pempek dah habis, bos. Kenapa? Karena besaran. Besarnya? Harga murah, besar, kenyang. Berapa emang tempe? 13.000 baik. Astagfirullahaladzim, anakku ujar aku 20 dulu. Apa 20 dulu? 13.000 Kan kemewahan ini kan tidak mungkin, Pak. Biasa, mewah-mewah macam ini, pasti mahal. Karena rukun tidak nyewa lagi, bos. Bos, bisa, tidak. Bos, mahal. Tidak nyewa lagi, punya dewek. Iya lah, punya dewek. Bos, bisa, bos. Mahal. Kau tidak di sini, kau jual ke? Dan kira-kira sebesar macam itu tidak mungkin ya 13.000 kecuali di kaki lima. Seluruh cabang sama kalau. Karena kita sama. Kenyang nih aku bos. Tidak, Wong Palembang asli nih. Wong Palembang asli. Gogoan kami itu yang di samping Masjid Suro itu. Yola kalau di sini. Kalau kau kati aku bos. Kalau kau kati aku kan, kalau ini gogoannya kan. Kalau kau kati aku bos. Aku ini bukan tak makan lagi wong perek. Bukannya tidak makan, aku nggak lagi naroknya. Kali aku, kamu kan Panji habisnya pakai ini. Tidak mau lagi, ya? Ini nasi piring sama pempek yang meledak perut. Jadi, apa sih yang beda-bedanya dari pempek-pempek lain? Kalau aku cukonyo, benar. Cukonyo memang banyak yang ngomong. Terasa lain bos. Biasa itu di mana-mana deh, tak jauh-jauh beda ya. Lain, bed dia tak boleh bed lain ni, kan? Apa itu pak banding tadi dengan campur? Masya Allah. Oke pemirsa Banyu Medetama, siapa TV dimanapun berada, pempek tagihannya kalau sudah pernah tahu ya sudah, syukurlah. Tapi kalau yang belum tahu, alhamdulillah kami berbagi tempat yang terbaik buat pempek murah, lemak, usah. Banyak usah. Pokoknya apa yang dipikirkan kamu pasti ada di sini. Itulah yang kamu pengen, itulah yang kamu apa? Cari pempek Tasya. Ada di Jalan Piparja. Tapi bukan pempek, Mbak, cek ya. Lengkap. Ada di alamat Jalan Piparja Kejawen di belakang PTC. Segit ibu. Cek, tapi bukannya pempek baik ya. Nasi juga ada nasi ayam. Nah, kita tadi kan makan siang apa gitu? Iya. Pindang gabus kan? Iyo, tapi kan ada TV kalau kamu tadi. Iya. Baru kita baik. Kan iyo. Aku promosi ke TV. Iya, Mak Le dah. Mak Le. Tapi tidak gabus tuh. Biasanya gabus juga kan karena tidak ada segar. Ini segar. Berapa kan? Ikan gabus 3,5 3.500 3.500 Tidak ikan tidak. Pindang. Oh pindang paten itu yang gabus 36.000 Tuh murah. Ya udah. Sesuai lah rame. Iya. Dan juga paten besar.
Palanya besar. Panji, lemak ni belum aku makan. Nah, kau cak ngerasa ke lemak-lemak ni? Lemak tak kira? Mak Layani, it's very good. It's very good. Tidak serius. Berapa ni harganya? S. Yeah. S 15.000 bayar. 15.000 bos? Ya Allah bos. Sadar. Tidak. Murah. Kau tak ini kan kelasnya. Cek lagi 20. Cek sampai 21. Nah. Oh ya. 23. Oh, oh, iya. Ya pakai topping. Kalau pakai topping bayar kelas. Ini dia selalu Panji. Musi Daria nih ya. Ini S0. Tidak rumah Hera. S0 9.000, Pak. 9.000. Jadi kalau ada 50. Jadi jangan takut kalau nak ke sini ke Cek Tasya aja. Berarti murah. Kosok budak-budak ABG, budak-budak SMA baca kan ngapo? 50 kan pacak. Oh, si Dari ya. Sama ceweknya pacak. Cukup makan nih. Pacak aja kan ngapo? Maka eh sampai 13.000. Pempeknya berapa sih kok ini? Pempeknya 2,5. 2,500. Oi. Jangan lagi. Dah. Berapa tuh? Mak. Cek, cara bikin ini nih Cak Mano ya? Aku kalau bikin pempek ini, kalau dingin dia ngempet. Ngempet. Nah ini ya. Bakasi kau tuh kuang sajen. Ini gak tetep dia bulat. Aku kalau lagi dingin, ngempet. Inilah rahasia. Pempek udah rahasia. Apa nomor aku yang baik dapat? Ya kenapa gak pacar? Kalau uang yang sudah mahir, dia gak ngempet kau tuh bakasinya. Dalamnya nih, ada udara. Kok eh? Kuang angin. Panji. Ku juga kenyang, tapi masih apa juga? Akhirnya kenyang. Tempi ke lemak. Iya, masih ada goyo. Tadi makan kan, rugi kan makan? Enggak. Saya ambil tepesan dari Pindau. Dari Jakabaring. Ke sini deh. Ke sini. Saking pengen. Pengen. Dari Kenten. Dari tahan udah bohong kan ongkosnya dari sekolah ame. Ini memang kan tempatnya bagus. Oleh kalau aku sering ke sini ya. Oleh memang untuk arisan banyak nih yang arisan. Udah berikutnya. Arisan di mana deh karena? Arisan biasanya di bawah karaoke. Kalau karaoke? Kalau karaoke di bawah. Iya, yang main tadi. Jadi ibu-ibu pacar goyang, pacarnya nih ngilangi depresi. Tempatnya bayar enggak? Cak mana kalau arisan? Paket arisan seperti apa? Kalau untuk tempat itu 50.000 per jam. Per jam ya? Murah nih. Itu sama dengan organ. Sama dengan organ. Sudah ya? Sudah. Tinggal ngitung makanan bayar. Nah, tinggal ngitung makanan bayar. Kalau makannya apa baru dihitung. Itu berapa jam kira-kira kalau itu arisan dibatasi? Tidak dibatasi. Bebas. Nah, berarti nyampur kalau bisa lagi ada 3 arisan nyampur. 3 arisan kami juga tidak bakal nerima banyak-banyak arisan. Misalnya dalam satu hari ini lah ada 3 arisan. Cukup 3 itu, Be. Oh, boleh. Jadi seruangan itu uang 3, misalkan uang sama enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, dia beda-beda, Be. Tapi nyanyinya tuh jangan sampai berebut. Adonian. Oh, jangan berdegup, eh. Adonian pemandunya biar tidak berebutan. Jadi, ya Cak kita nih, nah. Di meja ini dulu. Ruangan sana. Habis ini meja ini. Meja ini. Jadi di galeri. Tapi tidak dosa setiap hari tiga-tiga itu kan tarik itu lah. Tapi kakek ibu-ibu arisan aku sini baik. Maksimalnya tiga. Itulah promosi kini. Kau kan promosi paling banyak. Kalau arisan arisan 10 orang di sini cukup. Tapi dia apa ya? Cukup maksimal 25. Nah, kita kan dia baik kalau arisan. Makannya di sini ya, makannya di sini. Di ruang, bisa kan? Kalau kami sedia di sini, karena kalau tidak cukup di dalam. Konsepnya memang kayak ini ya. Sip. Berarti is very good. Berarti tidak sio-sio berarti kita di sini. Dia ada es. Sudah tempatnya elegan. Elegan, bos. Tidak, aku nak elegan. Elegan. Iya. Bukan bos, maksud, elegan, maksud elegan. Dia ada. Iya. Sudah, Panji. Kalau cak itu makannya sesama sayur. Baik gitu pokoknya. Iya. Tap-tap, Tanjung Atap. Tuh, Tanjung Batu. Duduk, kamu mantap-mantap. Aku nak nyanyi dulu. Oke, pemirsa, maklum dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah mencoba makanan menu-menu dari pempek Tasya. Jadi buat kamu yang pengen coba, pengen nyicip, penasaran, langsung ke sini. Mau ngajak saya rewangi. Dan jangan lupa tetap di channel Panji Media Tama. Dan jangan lupa
like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Dan kita bentar lagi akan giveaway ya. Giveaway terus kita ya. Ya mari. Kita akan berikan kardusnya. Ada yang akan kita berikan. Apa giveaway kita? Ada giveaway. Ya. Ya. Kayak kemarin. Siapa komentar bagus tas ya? Cek tas ya akan dapatkan ini. Giveaway ini. Ya. Satu komen yang terbaik. Satu komen yang terbaik. Iya. Akan mendapatkan satu. Ya. Gak bisa diambil ke PPTC. Tasya, diambil Tasya. Iya. Syaratnya gampang. Hanya cukup membayar berapa yang Anda ambil. Itu syarat. Oke, Mas. Ya, Panji, enggak usah berlama-lama lagi. Tetapi terus dan tongkrongnya terus di Panji Media Tama selalu tetap di 7 Up TV. Dadah.